Nah, teringat kita dulu boleh betul kan? Zaman dulu-dulu kan. Pi disco tunjuk mak kita duduk dalam disco. Ha ni. Keluar disco tu kan sekali ambil gambar apa semua share dekat Facebook 5 tahun lepas. Kalau mau nama 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. Ni keluar balik eh. Dia memory 5 years ago. Dan ni dia tuk bilai masjid lah. Faham tak? Geng-geng komen kat bawah tunjuk. Terkejut dia bang. Tuk bilai masjid. Allah. Dulu Zahir. Tak malu nak tunjuk kemaksiatan dia. Muslimat jaga dia elok. Gambar-gambar kita dulu tak pakai tudung ada kadang-kadang terkeluar. Nah, dia kena proses nak delete balik tu. Tutup-tutup, hide balik tu. Gambar-gambar kita. Kadang-kadang gambar dia tu yang dia post tak apa dia boleh hide. Masalah dia gambar yang kawan dia post yang tag nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umur dunya wad din. Syahadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan min lisan yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat bertemu lagi. Saya terkejut tadi ingat siapa lah buat surprise parti apa kat saya. Ada belon-belon, love-love. Rupanya orang lain punya. Dan ada program lain lepas ni. Jadi kita akan berhenti kuliah kita tepat jam 10. Itu yang diminta pada saya pada malam ni. Eh, tuan-tuan mana yang nak makan, makan cepat-cepat sikit. InsyaAllah. Dan takdir pula hadir kita panjang malam ni. Jadi kita akan cut short. Kita akan ambil bahagian-bahagian, portion-portion tertentu sahaja daripada hadis ni. Dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Kita masih berada pada hadis yang ke-36. Daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Matan Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'assir 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَطَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به علمه عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Yang pertama, hadis ni banyak, dia ada banyak poin-poin yang kita bincang dah, yang akan kita bincang.
tuan-tuan catat tengok. Poin yang pertama Nabi SAW sebut, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan daripada kesusahan hari akhirat. Satu. Yang kedua, Nabi kata, barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan dunia, maka Allah akan melapangkannya dunia hingga akhirat. Dua. Tiga. Barang siapa menutup aib saudaranya, keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Berapa dah? Tiga. Tengok ni. Macam confused ya. Tiga. 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 Salih Allah Syed Muhammad. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Okey, empat. Dan barang siapa mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Empat. Tidaklah berkumpul satu kaum dan di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama yang lain, melainkan turunlah as-sakinah, ketenangan ke atas mereka, rahmat melimpah kepada mereka, para malaikat mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan barang siapa kurang amalannya, maka nasab yakni keturunannya tidak akan mampu untuk menyempurnakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz sebegini. Habis. Ada berapa poin kat situ? Ada lebih kurang 5 atau 6 poin yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Baik. Kita dah bincang tentang yang pertama, kita dah bincang barang siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Dah bincang dah. Barang siapa melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan, maka Allah akan melapangkannya kesempitan dunia akhirat. Dah lepas dah. Malam ni kita akan bincang poin yang ketiga. Man, kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW. Mana dia? Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban saudaranya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Kita bincang yang tu. Nah, sallallahu alaihi, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi yang mensyarahkan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ni, terdapat banyak nas-nas yang diriwayatkan mengenai gesaan dan dorongan agar kita sama-sama umat Islam menutup keaiban dan keburukan saudara-saudara se-Islam kita. Kita ada aib tak? Ada tak? Ni tanya ni, jawab tengok. Ada tak? Ada kan? Kita ni tuan-tuan, orang pandang mulia tau sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Tulis tu kat Facebook. Buat status Facebook. Kita ni Allah, orang pandang mulia sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah tunjuk aib kita tuan-tuan, siapa pun tak sudi nak pandang kita. Kadang-kadang orang-orang yang kita nampak macam buruk kehidupan dia, akhlaknya teruk tuan-tuan sekalian, kalaulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah tunjuk aib yang kita buat, tuan-tuan, mungkin keaiban kita itu lebih buruk lagi daripada keaiban orang yang kita pandang tak elok, yang Allah zahirkan keburukan. Setuju tak tuan? Ada orang Allah letak dia tuan-tuan duduk dalam penjara, kita pandang hina ke orang yang duduk dalam penjara sebab ada kesilapan yang dia buat yang menyebabkan dia ditangkap dan ditahan. Tapi kita mungkin pernah buat kesalahan lebih besar daripada dia, tapi Allah tak takdirkan kita ni ditangkap dan ditahan macam dia.
Mungkin dengan Allah tangkap dan tahan dia tu menyebabkan dia berubah menjadi lebih baik selepas daripada tu. Dan orang akan pandang dia tak baik. Sebab apa? Sebab dia bekas banduan. Sebab dia bekas tahanan. Tapi mungkin apa yang kita buat lebih teruk daripada dia. Tapi Allah tutup keaiban. Faham tuan-tuan? Maka bila ada orang melakukan keaiban, maka tolong ingat bahawa kita juga ada aib kita. Tuan-tuan? Maka Nabi SAW suruh apa? Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man satara aurata akhihil muslim, satarallahu auratahu yawmal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihil muslim, kashafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitih. Allah Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar hadis yang saya sebut ni. Ingat ni lelah. Ini kata apa? Barang siapa yang menutup keaiban keburukan saudara Islam dia. Barang siapa menutup keaiban keburukan. Dalam hadis ni bisa saya sebut aurata akhi. Aurat. Malu dia. Buruk dia. Aib dia. Tutup. Akhi dengan maksud saudara. Akhi apa? Akhil Muslim. Saudara se-Islam. Maka kata Nabi, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menutup keaiban dia, keburukan dia, malu dia. Di mana? Akhirat. Tuan-tuan, kalau Allah buka aib kita kat dunia, tuan-tuan, boleh sembunyi lagi? Ataupun habis tidak, mati tak ada lah, orang tak cakap lah. Ini. Kalau orang cakap kat kita dekat kampung kita, packing-packing barang pindah, duduk empat lain. Ada tak orang buat macam tu? Ada tak dia buat apa-apa silap kat kampung, orang semua cakap-cakap-cakap tuan-tuan, akhirnya dia buat apa? Dia pindah rumah. Tengok-tengok esok tak ada orang dekat rumah. Padlock lah. Boleh tak? Habis orang tak cakap lah. Kalau orang cakap kat kita kat Facebook, deactivate Facebook tu, buka Facebook lain. Ada tak ni? Di dunia tuan-tuan, kalau orang cakap keburukan kita, kita boleh lari dan sembunyi. Tapi bila Allah buka ke akhirat tuan-tuan sekalian, waktu semua orang memandang kita waktu tu, tak ada tempat dah kita nak lari. Ingat tu lelah. Bila nak cakap buruk orang, ingat. Jangan. Allah kata kita buka aib saudara kita di dunia tuan-tuan. Faham tak? Bila rasa dapat satu maklumat cerita pasal saudara se-Islam kita, kita tak tahu betul ke salah ke. Yang kita tahu kalau kita bercakap tu akan menjatuhkan maruah dia. Tuan-tuan, saya nak cerita, tiap-tiap hari kita dapat mesej macam ni. Setuju tak? Dalam WhatsApp ni, tiap-tiap hari kita dapat mesej cerita pasal buruk orang ni. Kita, dia kenal kita ke dia tak kenal kita tu cerita nombor dua. Asal dia mengucap dua kalimah syahadah, dia saudara se-Islam kita. Yang wajib kita tutup aib-aib dia. Tapi kawan-kawan kita duk hantar tuan-tuan, duk mesej ni, hantar dalam grup-grup kita ni. Ni dia ni buat tu, dia ni buat macam ni, dia ni macam tu, dia ni macam ni. Tuan-tuan ingat hadis ni lelah. Tuan-tuan boleh buka aib dia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan buka aib dia. Tuan-tuan boleh forward mesej tu pada orang lain. Sebab apa? Sebab dia mungkin tak geng dengan kita. Sebab dia tak seteru dengan kita. Sebab dia bukan saing kita. Dia bendera lain ke? Dia warna lain ke? Faham tak ni? Ingat bila dia mengucap dua kalimah syahadah dari saudara se-Islam kita. Ingat tak? Entah. Lepas tu saya kadang-kadang, kita boleh berbeza pandangan politik. Entah. Tapi ada benda-benda, ada kita limit kita Islam macam. Ada limit. Ada benda kita boleh cakap, ada benda tak cakap. Bila setiap kali kita nak forward satu benda yang bukan, dia bukan bukan orang kita, kita memang sedap nak cerita tuan-tuan. Sebab kita tak puas hati dengan dia, sebab kita sakit hati dengan dia, sebab dia bukan, dia tak mau duduk dengan satu kapal dengan kita. Jadi tuan-tuan kita ingat, sekali tuan-tuan buka aib dia, tuan-tuan, Allah akan buka aib kita bukan sekat dunia, akhirat. Imam Ibn Kathir sebut dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, bila Allah buka keaiban seorang mukmin di akhirat, dia akan berhadapan dengan malu yang teramat sampai dia minta untuk dihumbankan dalam neraka. Itu lebih baik untuk dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita ni macam ni. Faham tak? Habis-habis main Aisyah, tuan-tuan, main ni jojo adalah cari parking, memutak-mutak cari parking tak ada.
ni duduk dalam majlis ilmu kuliah pakai kopiah, pakai ketayah, pakai serban bahkan. Faham tak? Nak kena pakai jubah muslimat, pakai tudung elok, pakai stokin cantik. Tuan-tuan, Allah saja tahu apa kita buat. Anak-anak kita tuan-tuan, kenal-kenal kita ni baik dah. Waktu kita nakai dulu, waktu kita tak baik dulu tuan-tuan, anak kita kecil, kita tak kenal kita. Dalam dia membesar, dia dah masuk sekolah menengah, dia dah kenal dunia, dia kenal kita, kita dah hijrah dah jadi baik lah. Faham tak? Tambah-tambah cucu yang lahir tuan-tuan, cucu kita tu kenal kita ketayak atas kepala dah, kenal kita AJK masjid dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang di akhirat nanti, bila kita buka aib saudara kita, Allah akan buka aib kita yang anak cucu kita sendiri akan tengok. Tuan-tuan, tu beringatlah, saya pesan diri saya, saya pesan kat tuan-tuan. Kalau orang Islam pegang sungguh dengan hadis ni tuan-tuan, orang Islam takkan cakap buruk sama-sama Islam sini. Faham tak ni? Orang rasa macam, oh dia tu jahat sangat, kita pun jahat sama macam dia tuan-tuan, Allah tutup aib kita je. Dia tu macam, dia tu buat macam ni tuan-tuan tu, kita buat lebih teruk pada dia tuan-tuan, Allah tutup aib kita saja. Dia duk rasa macam hebat sangat, tutup aib. Faham tak ni? Jangan sampai Allah buka aib kita di akhirat yang tak mampu untuk kita tanggung. Dan Nabi SAW kata apa? Wa man kashafa aurata akhil muslim kashafa Allah wa auratahu hatta yafdahu biha fi baitih. Yang ni tentang Nabi kata apa ni? Barang siapa yang membuka keburukan saudara muslimnya, maka Allah akan membuka keburukannya sehingga dia dimalukan dalam rumahnya sendiri. Ha. Ini bukan cerita benda yang kita buat depan-depan orang. Kita yang sembunyi dalam rumah kita pun Allah akan buka dan orang akan tahu. Ingat tu hadis ni lain lah. Jangan duk cakap hai orang lain, jangan duk cakap buruk orang lain. Sekali Allah buka aib kita, benda yang kita sembunyi dalam rumah kita pun Allah akan hebah pada orang lain waktu tu. Ingat ni hadis ni lain lah. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah SAW telah menaiki mimbar dan telah berseru dengan suara yang tinggi dan lantang, Ya ma'ashar man qad aslama bilisanih walam yufdil imanu illa qalbih, La tu'darul muslimin wala tu'ayiruhum wala tattabi'u auratihim fa innahu man tatabba'a auratahu akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rihlihi aw kama qala. Wahai kalangan kamu, ya ma'syar, wahai orang yang berimpun di kalangan orang-orang Islam yang masuk Islam dengan lidahnya. Yang ni orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Macam kita sebut ni, macam saya sebutlah, tuan-tuan sekalian semua ni yang dah Islam dah, yang mengucap dua kalimah syahadah, kata Nabi SAW, namun masih belum meresap iman tu sampai dalam hati dia. Nabi nak bagi tahu, kalau dia buat perangai yang Nabi SAW akan sebut lepas daripada ni, dia ni hanya mengucap dua kalimah syahadah pada mulut dia, tetapi iman tu masih belum sampai dalam hati dia. Sebab kalau iman tu sampai dalam hati dia, dia tak akan buat perangai yang Nabi SAW akan sebut ni. Nabi kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Salih ala Sayyidina Muhammad, janganlah kamu menyakiti manusia yang lain. Betul. Kalau kita duk buat benda yang duk bagi sakit orang lagi tuan-tuan sekalian, maksudnya iman tak sampai ke hati kita. Sakit lagu mana tuan-tuan? Sakit di badan ni, luka di kulit ni tuan-tuan nampak. Luka di hati, siapa yang tahu? Dan kadang-kadang buat bagi orang sakit ni tuan-tuan, itu lebih baik lagi daripada gurih hati orang. Mana? Macam mana nak berasa kita sakitkan hati orang? Macam mana kita nak tahu benda yang kita buat tu sakit hati orang ataupun tidak? Macam mana? Cara dia, rasa tengok, kalau orang buat kat kita benda yang sama, sakit tak hati kita? Ha ni. Kita boleh cakap satu benda. Kadang-kadang kita tentang bila kita tak boleh kontrol emosi kita, kita akan cakap. Saya tulis dalam Facebook saya tuan-tuan, pasal paku kat dinding. Siapa friend Facebook saya?
Saya ingat tuan-tuan, ayah saya, kalau orang tanya adik-beradik saya, keluarga saya, cerita sat pengalaman macam mana ayah marah. Saya nak cerita, saya tak tahu nak cerita macam mana ayah saya marah. Sebab tak pernah keluar perkataan marah daripada mulut dia. Yang kami tahu, Allah yarham ayah saya, yang kami tahu bila ayah marah, bila kami buat apa-apa silap, dia akan diam, nampak muka dia berubah, dia akan keluar, tutup pintu, start motor, dia pergi mana-mana sat. Kami tahu tu dia tengah marah. Nak cerita dia maki hamun ke, dia kata ke, tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang tak perlu kepada maki hamun. Satu perkataan aja dia lekat di hati sampai mati. Lepas tu jaga lelak tuan-tuan, benda kadang-kadang kita keluar di mulut kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita marah sangat. Aku tak minta nak macam hang ni. Tuan-tuan kita kata sebut. Faham tak? Dia masuk dalam hati anak tuan-tuan, dia pegang perkataan sampai dia mati. Anak dia, mak dia tak mau dia sebenarnya. Dia tu nak buat apa? Ingat tu dia elok. Faham? Macam kisah dia marah-marah sampai dia mengadu kat ayah dia. Ayah dia beli satu bekas paku, dia kata setiap kali yang marah dia lepas kat dinding. Dia pun setiap kali dia marah dia lepas kat dinding, marah dia lepas dinding, dia hantar-hantar paku tu kat dinding. Itu kita bila dah rasa lega, dah reda, pergi cabut balik paku tu, cabut balik paku tu, cabut balik paku. Sampai satu hari memang reda sungguh, lega sakit dia, sakit panas badan. Lalu ayah dia kata, apa kamu buat? Dia kata, aku pergi hempas lampu paku kat dinding macam ayah suruh. Jom kita pergi tengok dinding tu. Kita dah berlubang lubang dinding tu. Dia kata, alhamdulillah kamu dah reda dah kemarahan kamu. Tapi inilah hati-hati orang yang kamu marah. Anak kata, reda hati kamu, kamu dah lega dengan perkataan kamu. Tapi itu hati-hati orang yang kamu marah tu masih melekat dalam hati tu, lubang-lubang dia tu, yang dia mungkin akan bawa sampai ke hari dia mati. Tuan jaga perkataan. Faham tak ni maksud macam mana? Maka ingat, jangan menyakiti hati saudara se-Islam. Macam mana nak rasa? Rasa kalau kita buat benda yang sama, kita suka ada orang buat benda yang sama tu kat kita. Kalau kita rasa kita tak mau tuan-tuan sekalian, kita tak suka, maka jangan buat kat orang. Satu benda tuan-tuan, kita kena belajar jadi baik. Kita kena belajar jadi orang baik. Faham tak? Ada orang tuan-tuan sekalian, dia orang mengaji tapi orang tak suka dia. Dia orang masjid tapi orang tak suka dia sebab perangai dia. Tak boleh bawa bincang, jenis panas baran. Faham tak? Orang kata apa? Oh, kalau macam ni kena pergi bincang dengan tu haji tu. Wallah, tak ada orang lain. Faham tak? Ya, kalau kat kampung kita mesti ada seorang macam ni lah. Allah tak ada orang lain. Kadang dia boleh buat kerja, dia tu orang rajin tuan-tuan, tapi susah nak komunikasi dengan dia. Kalau dia cakap tu kadang-kadang sakit hati. Haji minta tolong sikit ni, tolong buat ni. Awak tak hati buat sendiri ke? Aduh. Tapi dia tolong juga sakit ni. Tapi perkataan dia tu Allah, laser lah masya-Allah. Dia tak ada insurans punya perkataan. Tuan-tuan, kita kena belajar jadi orang yang akhlak baik. Antara perkara yang memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah ni tuan sekalian, ialah orang yang akhlak dia baik. Ingat itu lelah. Tak rugi. Tak rugi orang yang akhlak baik. Nak cakap, cakap baik-baik dengan orang. Kalau tuan rasa tuan-tuan tak boleh buat, tuan-tuan cakap lelah tuan-tuan tak boleh buat. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan macam tak mampu nak buat, cakap lelah tak mampu buat. Faham tak jalan? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh nak tolong, tuan cakap lelah tuan-tuan boleh tolong. Tak rugi orang cakap lelah. Dan kalau orang nak buat kat kita pun, orang nak sakit kat hati kita pun, tuan-tuan belajar maafkan orang. Boleh tak? Angguk ke main? Susah tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, hidupkanlah mana-mana pun. Hidupkanlah mana-mana pun. Tuan-tuan nak bergaduh dengan orang, tuan nak sakit hati dengan orang, nak sakit hati tu, dengki orang tu, dengki orang ni. Marah kau orang tu, marah ni. Buat sakit kita ya tuan-tuan. Buat sakit kita ya. Baik duduk tenang-tenang. Tuan-tuan ingat satu perkataan. Mengalah tak mestinya kalah. Mengalah tak mestinya kalah. Mengalah kadang-kadang tuan-tuan nak meredakan keadaan. Mengalah biar lah. Okey lah, saya salah lah, saya minta maaf. Mak ni. Minta maaf pun ada cara dia juga kan. Tak apalah, saya minta maaf lah. Salah saya. Itu bukan minta maaf itu. Dah lah, tunjuk yang kita maaf, tunjuk buat baik-baik sudah. Tuan-tuan, ingat Nabi kata apa? Salih ala saya Muhammad. Salih ala saya Muhammad. Jangan menyakitinya. Lagi, kata Nabi SAW, salih ala saya Muhammad. Jangan kamu memalukan mereka. Jangan duk cari salah orang.
Kadang kadang itu korek-korek, cari-cari dia ni salah kat mana. Astagfirullahalazim. Anak. Saya kadang-kadang tuan-tuan, itu adalah saya buat kutipan wakaf untuk masjid saya. Masjid kita ni tengah duk buat koridor masjid. Pasal dulu tak ada koridor dia macam ni, boleh bayang tak kaca macam ni. Dia direct tu bila hujan kadang dia tempias masuk. Bila cahaya matahari masuk dia bakar kapet tu sampai mereput kan kat tepi-tepi tu. Jadi mau tak mau saya kena buat tambah koridor masjid, saya buat menara masjid apa sekali. Ada orang mesej kat saya personal lah dia kata, "Ustaz jual kereta, jual kenderaan tu dulu, Ustaz pergi bayar." Daripada minta kat orang, Ustaz pergi jual kereta, jual kenderaan, Ustaz dulu pergi bayar, pergi berguna wakaf. Tutup guru dulu-dulu tak payah pakai kereta pun. Kita ni geram juga. Tuan-tuan, nak kata apa? Tuan-tuan letak macam ni, nak kata nak pujuk hati tu apa? Dia tak faham kot. Faham tak? Salih Allah Syekh Muhammad. Saya telefon dia. Saya telefon. Saya kata, "Tuan, siapa tu cakap tu?" "Kita tahu, Ustaz. Untuk guru dulu tak payah pakai kereta pun." Memanglah tak payah dulu tak payah pakai kereta. Pasal orang pergi mengaji kat dia. Betul tak ni? Dia duduk kat pondok. Lepas tu orang pergi mengaji kat dia. Memang tak payah kereta pun tak apa. Kami, kita lah ni, kena keluar pergi mengajak orang. Dalam tok guru keluar pergi mengajak pun orang tak payah. Ya ni. Tuan-tuan tahu tak, kereta saya berjalan sebulan 10,000 km. Kalau servis 5,000, masuk 2 kali servis sebulan. Punya berjalan tu. Tu tak kira lagi enjin, tak kira lagi tayar, tak kira lagi apa. Saya pernah tuan-tuan berjalan pakai tongkat. Sebab injet, muscle injury kat belakang ni. Sebab duduk atas kenderaan terlalu lama. Jalan pakai tongkat. Kena buat fisioterapi. Sampai doktor fisio tu sebut, "Ustaz, tukar kereta yang lebih sesuai untuk perjalanan yang jauh." Waktu tu saya pakai kancil tuan-tuan sekalian, pakai kenari duduk pulang PKL, PKL balik kan. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Sumat, "Ustaz belanja sikit untuk kereta pasal orang nak pakai Ustaz lama. Nanti Ustaz sakit muda, orang dah tak boleh nak ambil manfaat ilmu." Tuan-tuan sekalian, Ustaz Sumat, dia tak faham suasana dia tak faham keperluan. Maka sedap je orang nak cakap. Faham tak Ustaz Sumat? Tuan-tuan, saya kata kat dia, "Tuan tahu tak, tuan tahu tak, Ustaz-Ustaz yang buka madrasah, bukan ada duit. Duit dia tu duit madrasah lah. Duit madrasah tu duit dia lah, yang mana dia boleh pakai, tak kat mana dia boleh pakai. Nak tahu, mai duduk sekali tempat saya, boleh faham macam mana urusannya. Tuan ada berapa orang anak? Saya ada 3 orang anak. Tuan nak pick up 3 orang anak tu duit makan. Saya pick up 190 pelajar saya nak makan yang saya tak kenakan yuran. Boleh bayang tak macam ni?" Senyap dia. Tuan sekalian, bila orang tak faham, orang sedap cakap. Sama macam kita. Tuan-tuan, saya simak, kita duduk pergi mengaji, kita duduk pergi kuliah, kita usaha nak jadi baik. Bukan semua orang faham. Orang dia kata kita apa? Tu saja nak tunjuk lah tu. Allah macamlah dia bagus sangat, dulu tu punya teruk. Orang sedap je nak cakap. Padahal kita ni sangat bersusah-susah nak jadi baik ni. Tengok ni. Kadang-kadang kita nak jadi baik ni, kita biasalah, kita dulu bukannya baik sangat. Kadang-kadang tergelincir cakap, kadang-kadang tergelincir buat. Kadang-kadang duduk belajar-belajar nak peturun-turun tudung dulu, tudung masya-Allah kan. Saya cuma boleh tutup telinga tu pun kira baik sangat tu, ahli syurga dah berasa. Tapi baru duk belajar-belajar turun-turun tudung, baru belajar-belajar pakai stokin, orang kata Allah tu. Tuan-tuan, dia tak tahu mujahadah kita macam mana. Maka sedap orang nak cakap kat kita. Maka tuan-tuan, waktu tu belajar apa? Belajar macam. Boleh tak berasa? Seduk. Tapi dia tak faham. Masa boleh buat itu? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau boleh nak cerita semua orang apa kita buat, tak payah cerita lah. Depi lah. Faham tak ni, Ustaz? Tok guru saya kata apa? Orang nak kata, habis dia apa? Asal kamu tak buat, kamu dah takut apa? Faham, Ustaz? Asal kita tak buat, dah takut apa? Benda, Ustaz? Jadi, subhanallah, Ustaz Ustaz. The other way around, jangan korek-korek, cari kesalahan macam yang orang duk buat kat kita. Ulama sebut ni, jadilah mata lebah, jadilah mata lebah yang mencari madu walaupun duduk dalam kawasan sampah sarap. Betul eh? Lebah dia terbang dalam sampah sarap, dia cari apa? Dia cari sampah? Tak. Dia cari apa? Madu. Jangan jadi mata lalat.
tetap mencari najis walaupun duduk dalam kebun bunga. Nama sebut. Kita kena jadi mentor, jadi mata lebah. Tuan-tuan tengok ada orang tak baik, tuan cari kat mana baik dia. Jangan duduk tengok orang baik, cari tak mana tak baik dia. Faham tak ni? Tuan-tuan duduklah Tok Guru soleh macam mana pun tuan-tuan sekalian, dia mesti ada sebab dia manusia biasa. Jangan duduk cari salah dia. Jangan duduk pergi korek kat mana salah dia tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan akan jumpa salah dia sebab dia memang manusia biasa. Faham tak ni tuan-tuan? Ada seorang itu dia komen kat Facebook saya. Dia bukan Facebook saya, Facebook dia. Dia tulis besar-besar dekat dalam Facebook. Dia kata, ustaz-ustaz ni bila duduk forum kan, waktu ustaz lain ceramah, waktu ustaz lain cakap tu, tengoklah ustaz tu belajar-belajarlah sama, dia duduk tengok handphone je. Tuan-tuan, ni dia, ini ciri orang mencari apa? Mata lalat. Faham tak ni? Saya duduk dalam posisi saya tahu. Tuan-tuan, learn ni buku nota kita yang ni. Tidak ni. Kalau ada yang ni sebagai buku nota, buat apa nak buat buku nota lagi? Pen pun duduk ada tuan. Tidak tak? Pen pun duduk ada. Tentang silam saya, Mat. Jadi, waktu tutup guru, waktu panel lain duduk cakap, boleh jadi ustaz ni sedang mencatat nota. Boleh jadi, waktu tu my idea dekat dia benda apa yang dia nak sebut. Maka dia cari maklumat. Boleh jadi, dah ada maklumat yang telah dia tulis dekat dalam nota dia tu untuk dia retrieve supaya sekali dia nak bercakap. Maka sangka baiklah. Faham ni? Belajar untuk sangka baik dengan orang. Belajar untuk sangka baik. Bila kita belajar untuk sangka baik dengan orang, hati kita akan jadi tenang. Tapi bila kita sangka selalu sangka buruk dengan orang, kita akan sentiasa gelisah. Pasal apa dia ni buat macam ni? Dia ni takkan tak tahu kot. Ni ustaz kot. Pasal apa dia buat macam tu? Sampai bila pun hidup kita tak tenang, gelisah, nak lena pun tak boleh tuan-tuan. Akhirnya darah tinggi. Lepas tu hidup cek, pasal apa saya darah tinggi tak turun-turun, pasal apa dia tinggi. Ustaz tu mau tanya apa? Hang ni hati elok dah. Saya bukan sakit hati, saya sakit darah tinggi. darah tinggi tu main daripada hati yang kotor mana. Suka dengki ke orang, suka duk cari salah orang, suka buruk. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita duduk dalam keadaan kita sentiasa melihat orang baik je? Ha ni? Ni ada orang buat silap sikit, dia mesti ada benda yang dia tak tahu, mesti ada silap dia. Faham ni semua? Benda silap, mungkin hidup dia akan jadi tenang aja. Boleh? Macam tu lah. Baik tuan-tuan, kata Nabi SAW lagi, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kamu mencari-cari keburukan mereka. Dan kerana sesungguhnya, barang siapa mencari-cari keburukan saudara seislamnya, maka Allah akan mencari-cari keburukannya. Sedang Allah maha mengetahui akannya. Dan barang siapa yang mana Allah mencari-cari keburukannya, maka Allah akan memalukannya hatta di dalam rumahnya sendiri. Ha, jangan cari pasal yang tuan. Ha, Allah akan buka. Allah akan malukan kita. Sampai benda dalam rumah pun Allah akan buka. So, siapa pernah sangka? Macam mana orang boleh tahu satu hari apa kita buat dalam rumah tu? Tuan-tuan, waktu kita duduk sorang-sorang, waktu kita duduk perhati benda sorang-sorang, waktu kita duduk buat apa sorang-sorang yang kita rasa macam siapa pun tak tahu, satu hari orang bercakap tentang benda yang kita buat sorang-sorang. Pasal apa? Jangan duduk. Siapalah duduk pergi korek cerita aku ni? Siapalah yang duduk pergi buka rahsia aku ni? Siapa ni tak pergi cari? Siapa? Cari bila kita pernah buka cerita pasal orang. Sebab Allah akan buka keaiban kita walaupun benda tu kita buat dalam rumah kita. Yang amaran Nabi SAW ni. Faham tak ni? Macam muhasabah macam malam ni masing-masing ni. Kata kat saya sendirilah tuan-tuan, kita duduk susah. Sebab cerita bab orang ni memang seronok. Ingat cakap hai orang ni memang seronok. Dan ingat satu benda je. Macam mana kita seronok dengar kisah orang macam tu, orang seronok dengar cerita kita. Ha? Baik. Salih Allah Sayyid Muhammad. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, La taghtabul muslimin. Janganlah kamu mengumpat kaum muslim yang lain. Jangan duk pergi cerita, jangan duk mengumpat. Baik. Salih Allah Sayyid Muhammad. Baik. Bagaimana pula, apakah kita dituntut untuk menutup keburukan orang yang terjatuh dalam maksiat?
Kita tengok ada orang, kita nampak dia tersilap, dia terbuat maksiat. Perlu tak kita cerita kemaksiatan dia kepada orang lain? Ini kita nak tengok. Maka ulama sebut ada dua keadaan. Satu keadaan kita kena sembunyikan. Satu keadaan lagi kita kena ceritakan. Bahkan sampai ke tahap terkadang wajib untuk kita ceritakan kemaksiatannya. Macam mana keadaan? Mari kita tengok. Yang pertama, seorang individu yang hal ehwal dia tersembunyi. Dia ni, kita kenal dia ni orang baik. Tapi kali tu kita ternampak dia buat silap. Dia buat macam mana tuan-tuan? Manusia. Nah, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Dan kita pun sama, dalam duduk nak buat baik terlajak juga. Betul kan? Dalam nak buat baik ada juga buat benda yang tak baik. Kita macam tu juga orang lain. Tapi zahir kita nampak dia ni mak orang baik. Duk pi mengaji sama-sama dengan kita, duk kuliah sama-sama dengan kita, duk masjid sama kita. Jadi AJK masjid, kadang jadi tok imam. Kadang jadi tok bilai kampung kita. Orang terkenal, kadang ustaz sendiri pun. Tapi tok hari tu memang ternampak dia buat silap. Apa kita kena buat? Baik. Ia tidak dikenali dalam kalangan manusia sebagai pelaku maksiat. Tak. Orang yang seumpama ini, jika wujud padanya satu kesalahan atau kelemahan, maka wajib kita menutupnya. Ha? Kalau tengok ada orang baik, tiba-tiba dia terbuat salah. Nampak? Tutup. Tahu pasal apa? Sebab impak dia besar. Bila kita cerita buruk orang baik yang silap, maka waktu tu tuan-tuan, yang pertama kita menjatuhkan maruah dia. Yang kedua tuan-tuan, kita membuka, kita menyebabkan fitnah akan berlaku kepada agama kita sendiri. Orang nanti kata apa? Orang baik pun buat jahat. Tu imam lagi buat. Faham tak ni? Maka orang akan buat maksiat dengan alasan orang baik pun buat juga. Pasal apa? Pasal salah kita pergi duk cerita. Walhal dia tersilap dan mungkin dia telah bertaubat dengan kesilapannya. Tuan-tuan faham tak ni? So kesimpulannya, kalau tuan-tuan berjumpa orang yang baik, geng-geng sama-sama masjid, kadang dia orang, kadang dia tu imam, kita ternampak dia seolah macam dia melakukan kesilapan atau memang sah dia buat silap, maka tuan-tuan kena buat apa? Wajib tutup. Faham tak ni? Bukan dengan maksud tutup tu tuan-tuan langsung tak ambil tau. Tak, tuan-tuan tetap juga kena pi nasihat dia. Cuma jangan pi cerita kau. Faham ni? Kewajipan kita untuk nasihat dia, tu kewajipan kita bila melihat seorang melakukan kesilapan dan kemaksiatan. Pujuk dia, ha, benda tu buat silap. Nasihat dia, ajak dia untuk melakukan kebaikan semula. Tapi jangan diceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain. Haram hukumnya. Faham tak? Maka disebut tidak harus membuka lembaran hal ehwalnya dan tidak diharuskan berbicara atau bercerita mengenainya. Justru perbuatan seumpama itu adalah ghibah, yakni mengumpat, yang tercela dan haram hukumnya, dan serta salah serta satu usaha untuk menyebarkan kekejian itu. Allah sebut, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebut, sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang yang buat kerja ni, piduk buka kisah-kisah ataupun perkara keaiban orang-orang di kalangan orang Islam sendiri yang berusaha untuk jadi baik ni, bagi dia azab yang sangat pedih. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dunia dan di akhirat. Dan Allah tutup ayat tu lah apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Semuanya Allah mengetahui dan kamu tak mengetahui. Boleh? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Berkata sebahagian ulama, berusahalah untuk menutup keburukan ahli maksiat, justru
ketampakan maksiat itu, mereka itu merupakan keburukan dalam kalangan orang-orang Islam, dan sebaik-baik perkara adalah menutup keaiban. Bila ada orang mukmin buat salah, buat silap, bila kita buka kesalahan mereka kepada orang awam, menyebabkan apa? Orang awam pun terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Atas alasan, orang baik pun buat salah. Faham ni? Ustaz pun buat, apatah lagi kami. Ha, gitu. Pasal apa? Pasal kita ada bercerita tentang silap-silap. Ha? Baik. Yang kedua, orang yang masyhur dengan maksiat. Ha, ni lain pula ni. Dia memang terkenal dengan sifat maksiat dah. Dia cerita kemaksiatan-kemaksiatan dah. Dia megah-megah cerita. Ha. Aduh tuan-tuan sekalian, kita ni duduk dalam geng-geng surau, geng masjid, ya, duduk berasa semua orang baik. Betul kan? Kita duduk dalam grup kita, kita berasa semua orang macam kita. Cuba tuan-tuan keluar sikit, piduk dengan tuan-tuan tengok. Orang tak malu lah ni tuan-tuan cerita dia buat apa. Sungguh. Sekarang ni, orang Islam tak malu share dalam media sosial. Dia tak pakai pakaian. Telanjang, tunjuk orang. Tak malu. Lali. Orang Islam sendiri tak malu cerita bersekedudukan. Tak malu. Orang Islam sendiri cerita gay. Gay. Tahu gay? Lesbian. Ni, tunang lelaki sama lelaki. Tunjuk gambar tunang ni. Bagi cincin. Hashtag tiljannah. Kita macam tulis tu. Hashtag pala otak. Pijannah. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, tunjuk pi honeymoon dekat Cameron Highland. Makan buah strawberry. Aku suang, suang aku. Cium mulut tuan-tuan, termuntah kita tengok. Astagfirullahaladzim. Jantan-jantan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cerita, dia tunjuk maksiat dia. Ni orang yang menzahirkan kemaksiatan. Allah. Yang teringat kita dulu, mula-mula tuan-tuan. Zaman dulu-dulu kan. Pi disco tunjuk gambar kita duduk dalam disco. Ha ni. Keluar disco tuan-tuan sekalian, ambil gambar apa semua tuan-tuan share dekat Facebook 5 tahun lepas, kalau bawa nama 5 tahun lepas, 6 tahun lepas ni keluar balik eh, dia memory 5 years ago keluar. Dan ni dia tuk bilai masjid lah. Faham tak? Geng-geng komen kat bawah tunjuk, terkejut dia bang, tuk bilai masjid. Allah tuan-tuan sekalian, dulu zahir tak malu nak tunjuk kemaksiatan dia. Muslimat jaga dia elok. Gambar-gambar kita dulu tak pakai tudung ada kadang-kadang terkeluar balik. Nah, dia kena proses nak delete-delete balik tu, tutup-tutup, hide-hide balik tu. Gambar-gambar kita. Kadang-kadang gambar dia tu yang dia post tak apa, dia boleh hide. Masalah dia gambar yang kawan dia post yang tag nama dia. Dia ni. Betul kan saya cakap betul kan? Ha, ni orang-orang media dia tahu lah. Kita ni bukan reti sangat. Masalahnya bila gambar orang post kemudian dia tag gambar kita. Zambak waktu tu rambut kita macam tu kat limau. Tapi berasa segak. Tuan-tuan, tunjuk semua orang, ya Allah. Ha ni. Macam mana Ustaz? Tutup, cari ikhtiar padang. Ikhtiar untuk tutup. Mana? Jangan sampai mati aurat tak tutup, tuan-tuan. Facebook duk tenganga, semua orang tengok tuan-tuan sekalian. Nah, duk tunjuk dekat dia tuan-tuan. Ucap Fatihah dah meninggal dah dia ni. Ucap Fatihah meninggal ni. Yang gambar dia semua gambar tak tutup orang kat dalam. Saya pernah pi rumah-rumah orang geng-geng masjid ni jemput kita pi ke rumah. Ustaz, lepas ceramah pi rumah saya Ustaz nah. Ni saya buat makan-makan sikit pi rumah. Kita pun pi tuan-tuan, tunjuk pelekat gantung gambar-gambar kat dinding dan gambar-gambar dia tak tutup aurat lagi. Gambar rambut pun tunjuk kat orang. Kita silap sebab Allah, macam mana kita nak sebut? Tuan-tuan, jaga nah. Kita silap sedar semua. Baik. Yang ni orang yang masyhur dengan kemaksiatannya. Suka tunjuk maksud. Orang yang tak peduli tentang apa yang mereka lakukan dan tidak mengambil perhatian tentang apa yang dibicarakan mengenai dirinya, maka orang jenis ini adalah seorang ahli maksiat yang menyebarkan kefasikan dirinya sendiri. Maka tiada hukum ghibah. Tidak ada hukum mengumpat untuknya, bahkan adalah disunatkan menyebarkan keadaan dirinya
pada dalam kalangan manusia serta berkemungkinan wajib pula hukumnya sehingga dia berhenti daripada kejahatannya dan mengawasi dirinya sendiri pada perlakuan kejinya itu. Boleh faham? Saya bagi itu contoh. Hari itu ada seorang budak ni, dia tunjuk gambar KFC. Dia tunjuk gambar KFC, kemudian dia cerita apa kisah tentang KFC itu. Tuan-tuan nak dengar ni? Saya tak mau dengar. Tak mau dengar pula. Cerita dia, dia cerita itu. Dia kata, padan muka hang dapat KFC kat aku. Maksud dia tajuk itu. Dia cerita, tadi ada seorang budak perempuan, duit RM20 jatuh daripada poket dia. Maka dia pun dengan hati yang mulia, pilah ambil RM20 tu nak pi bagi balik kat budak perempuan tu. Elok dia nak bagi kat budak perempuan tu, dia pun panggil budak perempuan tu, kau ke? Adik. Mungkin panggil adik kot. Bila panggil adik, boyfriend dia kat sebelah, duk ingat budak ni nak murat dia. Nak murat girlfriend dia. Tengah cinta macam tu lah. Ni dah kahwin kot suka hang. Nak piwik pun buat tata kan. Orang tengah bercinta, oi jangan main-main, jeling. Apa jeling? Korek di mata. Kucing pun kena. Nak tengok waktu bercinta. Bila dia tu semua tu selia ada sama Mat, panggil girlfriend dia tu, kata, "Siapa ni?" Mak. Disebabkan boyfriend dia tu marah kat dia, dia tak bagi, dia tak jadi nak bagi RM20 tu. Akhirnya RM20 tu dia ambil kat dia, dia pergi KFC, dia beli KFC. Itu cerita dia. Nak tengok. Padan muka aku nak tolong buat aku macam ni, lelah macam tu lah. Tuan-tuan tahu tak, post dia hampir 1,000 share. Dan majoriti semua yang komen, semua setuju dengan apa yang dia buat. Kalau aku duduk tempat abu, aku akan buat benda yang sama. Padan muka ni belagak sangat. Orang macam ni tak patut tolong dia pun semua, mau ambil duit. Semua komen-komen semua setuju dengan apa dia buat. Dia makin besar. Tuan-tuan tahu tak apa sedang dia buat? Dia sedang menyebarkan kefasikan. Salah tak duit? Salah tak perbuatan tu? Tuan-tuan yang mengaji ni saya nak tanya, salah tak? Salah. Duit tu duit dia tak? Bukan. Boleh tak dia makan? Tak boleh. Kalau budak tu tak mau pun, dia tak boleh ambil duit tu. Betul tak ni? Budak tu saya nak bagi, budak tak mau? Tak mau sudah. Tak tepi. Dia pergi dah. Faham tak ni? Masalahnya dia ambil dan dia beli makan. Dan 1,000 orang yang share tu, tuan boleh bayang tak berapa orang yang nanti tiru balik apa yang dia buat? Maka kita yang tahu hukum, kita nak buat apa? Saya pun komen dekat Facebook dia. Saya kata, tuan, saya minta maaf. Sebenarnya tuan tak layak, tak boleh untuk guna duit tu. Sebab tu bukan duit tuan. Kalaupun dia tak mau duit tu, tetap tuan-tuan tak boleh nak ambil duit tu, apatah lagi nak guna dia untuk membeli makanan yang tuan-tuan yang tuan guna untuk makan. Macam tu yang saya sebut. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak depa maki saya secara berjemaah? Ha, tuan-tuan. Tulis kat bawah tu, inilah manusia tak ada hikmah, Nabi tak ajak macam ni, duk buka aib orang. Tu tag nama Facebook dia ada, tag kat dia, mesej lah dekat dia. Pasal apa nak cerita kat umum macam ni? Semua orang boleh baca. Tentu faham tak ni? Tentu rasa macam saya salah tak? Terus tak mengangguk, support lah sikit. Tentu sekedar semangat. Betul. Tahu pasal apa? Saya terpaksa untuk menasihati dia secara umum sebab dia mengumumkan benda yang salah. Kalau saya komen dekat dia seorang-seorang, nu yang 1,000 share nu siapa nak baca? Tuan-tuan faham tak ni? Larat saya nak share, nak mesej kat seorang-seorang tu, berapa ribu orang tu ada. Larat kena nak hantar orang tu, hantar orang ni. Dia dah sebarkan benda tu, yang benda yang salah, maka saya bertanggungjawab untuk memperbetulkan kesalahan tersebut secara umum. Faham tak ni? Saya tu kisah dia. Jadi subhanallah, kalau ada orang yang menyebarkan kemaksiatan dia dan kita takut nanti ada orang yang terikut dengan kemaksiatan dia, maka kita bertanggungjawab untuk menegurnya juga secara awam supaya orang lain pun boleh mengambil manfaat daripada teguran tersebut. Tu yang ulama suruh macam tu. Faham tak ni? Ha, saya cakap. Jadi
Bahkan Al-Sunnah akan menyebarkan keadaan dirinya, keadaan manusia serta kemungkinan wajib pula hukumnya sehingga dia berhenti daripada kejahatan yang mengawasi dirinya sendiri daripada pelakuan kejinya itu. Sekiranya kefasikan makin bertambah dan tidak mencegah kesan kemudaratan kefasikan itu daripada tertimpa ke atas manusia yang lain, maka wajib diadukan hal tersebut kepada pihak pemerintah agar dihukum dengan hukuman setimpal dan sesuai dengan jenis kefasikan dilakukannya demi untuk mendidiknya agar kembali menjadi insan yang mulia. Ini kerana disebabkan menyembunyikan kejahatannya boleh menjadi pemangkin kepada orang-orang yang lain yang serupa dengannya agar lebih agresif dan liar dengan kejahatan mereka, lalu tersebarlah fasad kemungkaran di muka bumi dan keburukan itu melata dalam kalangan umat. Ada orang duk cerita maksiat dia, saya ada orang lain pula ikut. Orang lain pula ikut ni. Tutup guru, ulama semua duk diam. Dia pergi kat dia, jangan cerita, sagi, mengumpat. Akhirnya apa lagi? Apa? Orang memang suka ambil benda tak baik. Tentang tak? Ada orang-orang yang ubah jantina dia. Tak ada? Kemudian dia duk bercakap dalam Facebook, cakap dalam WhatsApp, cakap dalam media sosial. Cakap. Cerita. Hari tu waktu bulan puasa. Kami nak puasa buat apa? Kami semayang pun tak. Mana? Buat lembut aku tu. Halkum zak ni. Ini. Kami ni cerita. Geli geleman aku tengok. Mana sidang saya, Mat? Faham tak? Ramai pula yang jadi mufti-mufti itu. Sokong kita pun heran. Kata astagfirullahaladzim Allah. Tentang sini semua. Bila kita nasihat, ni kata apa? Ha, ni lah ustaz-ustaz tak ada kerja lain. Ini ustaz-ustaz tak ada kerja lain. Belagak Tuhan duk hukum orang. Kita bukan hukum orang. Kita nasihat dia sebab benda yang dia buat tu salah. Ramai orang yang tumpang tuan-tuan. Biar pergi kat dia lah. Dia itu, dia panggil apa? Terperangkap. Wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki-lelaki. Astagfirullah. Dia berujar macam-macam nak memperbetulkan apa yang dia tu buat. Walhal terang-terang kita nampak dia salah. Maka tuan-tuan, apa peranan ulama? Peranan ulama ialah menyekat supaya perkara tu tak tersebar. Dan bercakap mengenai kesalahan tersebut bukan dengan maksud untuk mengaibkan dia. Bukan aib apa, dia sendiri cerita benda apa dia buat. Ada seorang, dia cerita dia pergi buat operation tukar jantina. Dia cerita dia tidur dengan boyfriend dia. Dia cerita boyfriend dia buat macam mana. Dia cerita bunyi macam mana. Ni live ni, duk buat live Facebook ni. Dia cerita. Dia kata selepas buat yang, selepas tukar macam tu, tidur dengan boyfriend dia, boyfriend dia buat macam tu, baru boleh rasa macam mana, lepas tu bunyi. Faham ni? Kita kembang tengkuk saja. Faham tak ni? Rasa macam kembang tengkuk semula. Viral tuan-tuan. Viral. Tak malu sikit pun nak cerita apa dia buat. Tutup guru kena kata apa? Nasihat. Nasihat macam mana? Bila dia cerita, tuan-tuan tahu tak? Kita dengar mungkin kita tak rasa apa. Tapi orang yang sespesies dengan dia ni, macam mana kita lah tuan-tuan? Macam mana contact number? Ha ni. Pi buatnya dekat mana? Apa risiko dia? Kalau kami buat lagi macam mana? Ada tak agak-agak orang-orang yang ada interest nak buat sama macam dia? Faham tak ni? Maka tugas kita buat apa? Sekat lah. Jangan bagi dia berkembang. Kita kena cerita yang benda tu salah, benda tu tak betul. Bila dia bercakap secara awam, secara umum, kita kena bercakap secara umum. Sebab bukan sekat kita nak tegur dia. Kita nak tegur orang yang berminat untuk jadi macam dia. Faham tak ni? Tu tak dipanggil mengumpat. Faham tak? Baik, salam ala sima. Bahkan orang yang seumpama ini hendaklah dicari dan didedahkan kejahatan mereka demi untuk mencabut fitnah mereka daripada akar umbi, daripada masyarakat Islam. Dalilnya al-sabda Nabi SAW, waqdu ya unais ala alam ra'atin hadha fa in ni'tarafat farjumha. Pergilah wahai unais kepada wanita ini dan jika beliau mengaku maka hendaklah beliau derjam. Yang demikian disebabkan
ada dua orang lelaki-lelaki datang menemui Rasulullah meminta dijalankan penghakiman di mana anak lelaki salah seorang daripada mereka telah berzina dengan isteri lelaki yang satu lagi. Wallahu alam. Habis orang tu, pertemuan kita akan datang, kita akan sambung lagi. Man taraka salat Nabi SAW sebut apa? Man salaka tariqa yatamasu fi ilman sahalallahu bi tariqan jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk syurga Allah SWT. Panjang lagi hadis ini, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam masa ketika aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sabil main. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqan haqqan warzuqna tibaah wa nabatil batil wa tuqna shinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam halal bi alamin. Walhamdulillah bi alamin. Ni kalau tak bawa tak apa. Itulah kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak keberatan, kita masjid kita di Darul Faizin tu, macam saya cerita tadilah, kami sedang tambah bahagian koridor masjid. Kemudian kami tambah, kami nak tukar ruang solat masjid. Kapet tu dah reput dah, kalau kita solat ni melekat debu-debu kapet tu di muka. Kemudian kita nak tambah menara masjid. Dan kita sedang buat TMB substation untuk kawasan, untuk keseluruhan komplek Islam tu, dengan kos perbelanjaan keseluruhannya mencecah RM170,000. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insyaAllah. Isteri saya sedang berlari-lari ke tepian untuk pergi ambil tabung tu. Saya tanya bawa tak bawa, bukan suruh pergi ambil. Dia lari pergi ambil, saya buat umum lah. InsyaAllah tuan, tak bawa pun tak apa lagi sebenarnya. InsyaAllah tuan, kita jumpa lagi bulan hadapan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.